Nah, itu di sana induknya, teman-temannya, itu di atas kabel itu adalah induk dari burungnya yang tadi kita temukan sarangnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita lagi mancing nih, sahabat rawa, ya, di daerah tambak atau rawa-rawa. Namun kita kali ini menemukan sarang burung nih, sahabat rawa. Jadi sarangnya kecil sekali dan kita akan coba pasang kamera nih, sahabat rawa, di tempatnya. Dan di sini telurnya ini, sahabat rawa, ada 3 butir telurnya. Nah ini, sahabat rawa, burung apa ya? Silahkan tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Nah, sahabat rawa, kita akan coba taruh di kameranya di daerah sarang ini ya. Makanya tonton videonya, jangan di skip, teruskan menonton. Nah, sahabat rawa, jadi sarang itu ada di seberang sana ya, di kali sana ya, di tengah-tengah itu ada sarangnya di tumpukan rumput. Kali ini kita akan nyemplung nih, sahabat rawa, kita akan nyebrang ke sana, kita buktikan ya. Ini bener-bener admin nyemplung nih, sahabat rawa. Ini saya pegang HP-nya ini, kita berenang-renang ke tepian nih, sahabat rawa, untuk menengok sarang burungnya. Dah, oke, sahabat rawa, akhirnya kita udah sampai nih ke tepian ya. Dan disinilah sarangnya, di deket tiang itu, sahabat rawa. Kita coba samperin dulu. Nah ya, sarangnya, dia sarangnya sangat kecil sekali, sahabat rawa ya. Dan ada tadi yang pertama kita dapat anaknya, dapat ekor, sahabat rawa. Namun yang kali ini ada telurnya saja. Yang anaknya ada di video kami, nanti kita upload juga, sahabat rawa. Atau Anda bisa subscribe channel YouTube kami yang satunya, Bos Burung Mandarawa. Nah, ini dia, sahabat rawa, telur sarangnya di daerah sini nih, sahabat rawa. Nanti kita akan coba pasang kameranya ya. Nih, ini sahabat rawa, silahkan dilihat ya, ini ada telurnya 3 butir. Oke, sahabat rawa, tanpa berlama-lama, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan kita akan taruh HP saya di sini ya, sahabat rawa ya, mudah-mudahan kuat. Nah, itu induknya, sahabat rawa. Sepertinya induknya merasa terganggu ya, sahabat rawa ya, karena kita samperin sarangnya. Tapi kita nggak ambil sarangnya kok, kita hanya cukup naruh kamera untuk pembuktian bahwasanya sarang burungnya ini real ya, sahabat rawa ya. Dan kita sanggup naruh kamera HP saya di sini mungkin sekitar 30 menitan ya, sahabat rawa, kekuatan HP saya untuk merekam videonya. Dan kita mancing di seberangnya karena burung ini juga tidak terlalu takut dengan manusia, sahabat rawa. Jadi kita masih aman lah naruh HP di daerah sini karena kita mancing di seberangnya tadi, sahabat rawa ya. Oke, sahabat rawa, cukup ya pembuktiannya. Dan kita akan coba taruh HP-nya dulu. Dan ini ada telurnya, 3 butir. Sarangnya sangat kecil sekali, sahabat rawa, seperti sarang semut. Teruskan menonton.
aja. Dia pasti kemari itu. Kopinya hitam semua ya? Iya.
Bagus, bagus lu. Kotor.